Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Teknisi Asal Jadi. Oke guys, di video kali ini saya akan mencoba unboxing. Sudah lama saya nggak upload karena ada kesibukan. Mudah-mudahan di video kali ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya. Saya akan mencoba unboxing sebuah produk dari IKEA. Ini tuh sebuah lemari besi lah, rak besi gitu ya teman-teman. Oke, simak terus videonya, jangan di skip. Selamat menikmati. Let's go. Ini ada bautnya di sini ya. Oke, sekarang kita coba sakit. Pemasangannya oke. Kita buka-buka dulu plastiknya. Nanti masangnya gampang. Udah gambarnya kayak gini. Berarti ini teman-teman ini di atas.
ini salah sambungnya. Sini. Ini kita pasang dulu ya di sini. Jadi cara masangnya begini teman-teman, ini bautnya ya, kita masangnya begini, ini ada lubang, ya bisa pemasangan lapnya ya, begini. Ya sebentar pakai tangan dulu teman-teman, baru nanti dikencangkan pakai kuncinya. Ya teman-teman, jadi intinya kayak yang tadi yang pertama, sebelum dia di belakang. Sama sebelahnya, jadi tinggal langsung di sana aja. Jadi cukup gampang teman-teman, cukup simpel. Jadi sudah diatur sama mereka cara pemasangannya, jadi kita mudah banget. Pasti teman-teman semua bisa. Ini kuncinya untuk mengencangkan ya.
kaki yang paling bawah. Oke ya teman-teman, sudah jadi. Kita lihat hasilnya. Terjadi dulu ya. Oke, ini hasilnya. Oke ya teman-teman. Ini jadinya. Oke. Oke ya teman-teman, jadi segitu dulu. Unboxing sama. Ya, cara masang kaki ya teman-teman. Jadi ada 4 step. Di paling bawah ini 1, 2, 3, 4. Jadi sementara saya cukupkan dulu videonya, mudah-mudahan ini menjadi, bisa menjadi referensi buat kalian semuanya bagaimana cara merakit rak besi dari produk IKEA ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.